Okay guys, untuk video kali ni sebenarnya first time saya gunakan kamera untuk shooting. So, minta pendapat korang di ruangan komen. Korang cakaplah okay tak dari segi suara, dari segi grafik, okay tak, cantik tak. Kalau ada kekurangan ke apa, korang boleh komen supaya untuk video akan datang saya dapat perbaiki untuk tingkatkan kualiti video channel saya. So guys, jom kita tengok video. Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi guys, untuk video kali ni, kalau korang masih ingat beberapa video sebelum ni, saya pernah buat tukar-tukar ikan, swap ikan dengan YouTubers. Kali ni saya buat swap ikan dengan kenalan saya, kawan saya sendiri iaitu Afdal Alif. Jadi Afdal Alif ni dia adalah antara orang kata admin dekat grup Telegram. Luqman and Ashraf Beat and Lock. Kalau korang tahu apa itu Luqman Ashraf Beat and Lock, itu adalah grup ataupun kita panggil platform saya, Ashraf dan beberapa lagi ahli lain untuk berniaga lah di dalam tu, untuk buat bidding. Jadi kepada sesiapa yang menonton video ni belum masuk lagi dalam grup Telegram tu, korang boleh tekan link yang ada di description. Okay guys, ikan daripada ramai orang guys, bukan daripada saya sahaja. Ada Ashraf, ada Afdal Alif, Ijad Beta pun salah seorang juga ahli ataupun member dalam grup tersebut. So guys, untuk video kali ni saya tukar ikan dengan Afdal Alif. Jadinya saya telah pun post kepada dia ikan, iaitu sepasang Hellboy Fancy. Jadinya kali ni kita akan unboxing. Dia dah serahkan kepada saya satu kotak ikan sepasang. Saya bagi dia sepasang Hellboy Fancy, dia bagi saya sepasang Multicolor Galaxy. So, tunggu apa lagi geng? Jom kita buka. So, sebelum tu mana saya punya gunting eh? Ini dia. Okay. Gunting dapur guys. Punya besar. Okay, kita unbox dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama saya rasa saya tak buat unboxing eh. Sejak pindah rumah baru ni, saya rasa tak ada lagi saya unbox tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak dia kecil je guys eh. Korang tengok tangan saya. Besar ni. Tapi dia ringan. Betul ke sepasang kan? Jom kita tengok. So dekat sini dia ada tisu. Betul guys, sepasang. Dia pakai plastik yang agak kecil eh. Okay, ni yang pertama. Ya Allah, air pun sikit letak. Plastik kecil eh. Ni yang pertama. Korang boleh tengok, ini female dia. Okay. Okay, yang kedua. Ni jantannya. Alhamdulillah guys eh, hidup eh. Jantan hidup, betina pun hidup. So, kita akan acclimate, samakan suhu dia dan nanti kita akan review lah. So, packaging dia agak simple. Dia pakai polystyrene kecil. Dan atas dan bawah dia letakkan tisu kan. Nampak? Bawah pun ada tisu. So, jom kita samakan suhu dan kita tengoklah macam mana ikannya. Jom. So sekarang ni kita akan acclimate lah, ataupun kita panggil sebagai proses menyamakan suhu ikan. Supaya kita tak nak bagi ikan tu terkejut guys. So cara dia mudah saja. Saya rasa ramai yang dah tahu. Kita hanya perlu letakkan je lah macam ni. Jadinya air di dalam plastik dan air di dalam balang ni akan sama suhunya bila kita letakkan sekali. Tak perlu lama guys, dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Jadi kita boleh lepaskan. Bila kita lepaskan tu tak adalah ikan terkejut. Kebiasaannya ikan akan sakit lah bila dia tiba-tiba dia pindah ke air baru kan. Macam tu. So sementara kita acclimate, kita samakan suhu. Jom kita tengok ikan kat sebelah ni guys. Jadi sebelah ni kita ada Half Moon Platinum White yang saya dapat daripada Abang Don eh, Symphony Beta. Jadinya guys, saya bela di dalam bilik yang beraircon dengan ada pokok air dan sebagainya. Air tidak pernah ditukar sejak saya mula-mula pindah. Pasalnya saya ada pakai filter eh. Kita try tengok ikan ni. Ikan Abang Don ni saya dah pernah review dah sebelum ni. Jadi ikan ni dia, dari segi warna tu dia biasa-biasa lah. Pasalnya di hujung finish tu korang tengok dia macam sedikit lucina kan. Dia tak sepenuhnya putih. Lepas tu air memang saya tak pernah tukar guys. Saya hanya tambah air saja masukkan ke dalam filter.
Lepas tu pokok air saya perasan semua elok hidup, cantik saja. Cumanya dari apa yang saya perasan, kita kena sentiasa buka air dia lah. Eh, buka lampu dia. Lampu kena sentiasa terbuka lah. Untuk bagi air dia, bagi pokok dia hidup kan. Jadi ikan okey saja, cuma kesian dia, saya jarang bagi flare guys. Lupa, sibuk. Tengok ikan kat luar je kan. ikan yang kat dalam ni lupa kita nak ni. Jadi saya pakai filter lah. Korang boleh tengok. Dekat bahagian atas tu nampak. Tapi saya buka macam beberapa jam saya tutup. Macam tu lah. Kadang-kadang korang tengok juga air dia jadi cetek kan. Biasa saya akan tambah. Kalau tak nanti filter dia tak jalan. Okay, so seterusnya kat sebelah sini kita ada channel Libata. Ni pun saya letak dalam bilik juga. Channel Libata ni selalunya saya bagi makan ni lah. Ni. Ulat ni. Ulat, ulat roti yang kecil. Ni dia. Besar dah dia guys. Dah besar dah. Jadi air dia ni pun tak pernah tukar guys. Nanti saya akan tukar lah. InsyaAllah kita akan buat video, okay. Tengok warna dia pun dah gelap lah. Cantik lah guys. Fuh, lama. Okay guys, so jom kita buka. Setelah 10 minit macam tu saya tunggu. Kita akan buka dan lepaskan ikan ke dalam balang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nak guna gunting kan. Kita guna jari je. Tapi macam susah nak buka. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dah lama sangat tak unboxing ni guys. Sampai dah lupa cara buka plastik yang betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pakai ubat S1 ni. Nampak dia kuning dia tu kan, hijau tu. Dia gunakan ubat S1. Okay, so kita dah lepaskan yang betina. So sekarang ni kita buka yang jantan pula. Betul kan? Ini yang jantan. Okay, katanya multicolor galaxy guys. So kita tengok macam mana eh. Dan ikan ni adik-beradik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Susah pula nak buka. Allah Akbar. Okay, boleh. Dah lama sangat tak unboxing. Jadi tak hebat dah unboxing. Tengok ikan pun tak keluar plastik. Bismillah. Alright. Alhamdulillah. Lepas pun. Tapi ikan kat tepi ni pula yang excited eh. Jadi kebiasaannya ikan yang baru sampai ni guys, diorang memang agak kepenatan lah. Diorang akan kepenatan. So saya akan biarkan saja di sini. Dan saya akan letakkan penghadang lah supaya dia tak flare sangat. Kita nak bagi dia relax dulu, nanti baru kita bagi dia flare lah. Biasanya kita akan tunggu beberapa jam. So nampak ikan pun akan termenung lagi. Kalau flare memang hebat lah. Nanti kita akan review di dalam ni juga. Di dalam balang ni saja. Kita akan gunakan lampu ni eh. Lampu yang saya beli di Shopee ni. Kenapa saya suka pakai lampu ni korang tengok eh. Kita boleh letak je dekat atas ni. Letak di atas balang ni. So senang. Nampak? Kita boleh nampak dengan jelas. Okay, kita bagi dia relax dulu. Saya tengok betina dah agresif lah eh. Yang jantan masih pasif lagi. Mungkin kepenatan. Kita tunggu dulu guys. Tutup dulu. Okay guys, kita iklan sekejap. Jadi saya rasa saya dah lama dah tak promotekan Instagram saya dan juga Shopee. Iaitu untuk Instagram kita ada peace.enterprise. Dan untuk Shopee, Peace Enterprise. Jadi guys, kita ada jual pelbagai jenis produk di Shopee kami. Korang boleh singgah. Link ada di description. Antaranya guys, kita ada pallet. Kita dah ada sauk takung, sauk kain. Lagi apa lagi? Macam-macam guys. Kita ada guys. Lepas tu kita punya hot product. Kita punya Bio Beta Water Treatment. Kepada korang yang busy, sibuk, tak boleh kerap tukar air ikan. Ataupun ikan korang dah terlalu banyak, korang boleh guna Bio Beta. Jadinya tak adalah sakit belakang korang kena kerap tukar air ikan kan. Sebabnya dia boleh menjernihkan air dan bagi air tahan lebih lama. So untuk Instagram kami pula, segala update mengenai Peace Enterprise dan juga channel Luqman Jazid ada di situ. Dan kita pun ada buat jualan ikan juga. Korang boleh singgah di Instagram Peace
shopee.enterprise. Jangan tanya kenapa tak jual ikan di Shopee. Sebab dia sebenarnya langgar peraturan. Tak boleh sebenarnya. Jadi kami jual di Instagram. Okay guys, so jom kita sambung okay video. Okay guys, sekarang pun dah malam. Jadinya dekat sini kita akan mula untuk review lah. So kita akan buang dulu hadang ni. Okay, so ada satu hadang. Dan ada dua sebenarnya. Pasal ada ikan laga kat tepi ni. So kita buka. Saya tengok ikan kedua-duanya mental cukup okey lah eh. Cukup baik. Dua-dua pun flare dengan cemerlang. So kita akan pakai lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kita akan letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so jom kita review guys. Okay guys, kita mulakan dengan si jantan ya. Jadi ni male dia. Afdal kata ini adalah line multicolor galaxy. Tapi bila saya tengok jantan ni, dia lebih kepada macam candy galaxy. Ataupun orang panggil macam candy marble lah. Candy marble galaxy. Jadinya masa saya mula-mula buka hadang tadi, saya tengok dia flare dengan agak cemerlang juga. Tapi tiba-tiba bila time nak rakam, dia jadi macam ni. Dia tak mau flare pula guys. So saya cuba juga pakai cermin, pakai jari, macam tak jalan. Jadi mungkin lah, mungkin dia takut dengan cahaya torchlight ke apa. So saya cuba untuk alihkan betina ke belakang eh. Jadi saya letak betina kat belakang. Saya tengok betina tu yang galak sangat flare. Dia termenung je nampak. Nampak dia tak nak flare. Pipi dia macam nak terbuka sikit. Tapi tak nak pula. Macam tu. Jadinya untuk mental ni mungkin saya perlu latih lagi. Pasalnya dia takut dengan cahaya. Sebab bila tak ada cahaya tadi, elok dia flare. Yang ni tak mau pula dia flare. So dari segi colour okey lah. Tapi dari segi candy galaxy dia okey, memang cantik. Cuma mental agak sedikit kurang. So kita pergi kepada female. Female dia sangat-sangat besar guys. Lepas tu korang tengok dia boleh flare. Aik jantan tu flare guys. Nampak jantan kat belakang tu flare. Pasal apa? Pasal dekat atas kepala dia tak ada lampu. Nampak mental dia lemah kalau ada lampu. Yang tu okey. So female ni guys, caudal dia besar. Memang cantik. Lepas tu colour dia memang tip top. Memang nampaklah dia punya multi tu kan. Korang tengok dekat finish dia. Kat setiap finish dia colour memang cukup. Memang sangat-sangat cantik. Sizing pun memang sesuai untuk breeding. So harapnya si jantan tak spoil lah bila kita nak buat breed nanti. Pasal betina dia sangat-sangat cantik guys. Biasanya jantan yang mental lemah ni breeding kurang menjadi. So harapnya jadilah eh untuk breeding kali ni. Female dia sangat-sangat cantik guys. Okay guys, nampaknya sekadar itu sajalah perkongsian untuk video kali ni. Kita beli sepasang, bukan beli, kita swap, kita tukar ikan dengan sahabat kita juga, Afdal Alif. Jadinya kalau korang nak berkenalan dengan Afdal Alif, nak dapatkan ikan-ikan air tangan Afdal Alif, korang boleh join group Bit Telegram kami. Link ada di description. Okay guys, so itulah dia. Kita dapat pair multicolor galaxy. Tapi dia lebih kepada candy multi lah. Macam tu kan. So si jantan tu geng, time kita nak suruh dia beraksi, dia tak nak beraksi. Time kita tayang betina baru dia nak flare. Amboi. So insyaAllah kita akan buat konten breeding untuk masa terdekat ni. Saya pun perasan ada yang dah mula-mula request untuk buat video breeding. So stay tuned guys, kita akan buat. Okay, so don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.